tribunjabar.id melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat pada hari ini Rabu 10 Januari 2024 telah berlangsung razia yang dijalani oleh Satlantas Polres Purwakarta. Bila dilihat di sini sudah hampir belasan kendaraan sepeda motor yang terjaring razia knalpot brong ya, Tribunus. Pak. Ada belasan kendaraan ya di sini yang terjaring knalpot brong. Dan untuk razia kali ini berlangsung di sekitar Jalan Veteran ya, Tribunus. Jadi untuk knalpot brong yang kepadu raja ada campuran, ayo pak. Terjaring ini banyak kendaraan sepeda motor ya, Tribunus. Jadi gini, kebetulan emang kan yang lama lagi ritual leheran dari si kenapa bawahnya lagi gak ada, lagi gak bagus. Jadi ya udah deh, saya ganti dulu yang sementara gitu. Jadi boleh sebentar karena yang lamanya belum cari lagi gitu, karena emang agak susah nyarinya. Ah, tahu nggak itu makanya? Tahu. Jadi itu di mana sih? Sejumlah orang sudah terkena tilang ya. Lagi nyari-nyari juga kemarin tuh yang buat bawaannya gitu, lagi nggak sempat juga gitu. Jadi seperti ini untuk belasan kendaraan yang terjaring razia knalpot brong di Purwakarta, Jawa Barat. Seperti itu ya, Tribunus. Jadi knalpot brong, yang kendaraan yang menggunakan knalpot brong di razia ini tidak hanya sekedar yang bersuara berisik saja, namun digunakan alat ya. Tadi untuk mengecek berapa desimal suara yang dihasilkan dari knalpot brong. Jadi seperti itu ya, Tribunus. Untuk berita selengkapnya nanti akan disampaikan di website tribunjabar.id. Saya Denso Mavi, wartawan Tribun Jabar, melaporkan dari Purwakarta. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.